Di informasi lainnya, seorang murid sekolah Taman Kanak-kanak di Pekanbaru Riau dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli teman sekelasnya. Dugaan orang tua korban semakin kuat setelah memeriksakan anaknya ke psikolog. Polisi menyelidiki dugaan pencabulan terhadap murid sebuah sekolah taman kanak-kanak yang dilakukan teman kelasnya di Pekanbaru Riau. Petugas mulai melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus pencabulan terungkap setelah sang anak bercerita pada orang tuanya dan menjalani pemeriksaan oleh psikolog. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berupaya memediasi kedua orang tua korban dan terduga pelaku serta kepala sekolah agar kasus tersebut diselesaikan dengan damai karena pelaku dan korban masih di bawah umur. Pada saat itu kejadian tanggal 1 November 2023 di mana di sebuah sekolah ada kejadian yang diduga pencabulan terhadap anak. Dan saat ini awalnya penanganannya di Polsek Tampan sudah kita ambil alih di Polresta di Satuan Reskrim Biom PPA.